kita langsung wrapping aja, pakai bubble wrap, jadi biar rapi ya, aman sampai di tangan bosnya. Oke, kita close dulu. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sahurana hadza wa naqna lil mu'minin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Buat apa Jan? Kita mau ngumpul. Oke, okay, welcome back Nizar Motovlog. Kali ini gue udah langsung ada hujan. Jadi hari ini kita bakal bungkus si silver ini karena sudah sold out. Kita langsung kirim ke Tegal ini nanti. Jadi kita bakal packing rapi biar nggak lecet motornya. Kayak gitu aja. Kedengeran nggak sih audionya Jan? Kelu ya Jan? Semoga sih kedengeran sih. Jadi gue lupa helmnya dibawa cewek gue. Jadi kita bakal langsung pack langsung ini bodinya biar nggak lecet karena sudah sold out. Jadi buat teman-teman nanti gue ngevlognya bakal mulai normal lagi setelah akhir bulan, mungkin kita bakal normal lagi buat ngevlog. Bukan begitu, Mas Ujan? Betul. Jadi gue yang gantiin. Nggak tahu gantiin apaan, pokoknya ya harus digantikan. Iya. Ya, pokoknya gantiin. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jan. Lu udah bikin YouTube kan sekarang? Udah. YouTube-nya Garasi Klasik 63. Ya udah, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Oke. Itu masih video permulaan. Oke, jadi kita langsung wrapping aja, pakai bubble wrap. Jadi biar rapi ya, aman sampai di tangan bosnya. Oke. Okay? Jadi kita masih ngakal-ngakalin dulu ngerapnya mau gimana biar aman. Aduh. Hah, jadi hari ini gue bakal wrapping motornya. Mungkin gue bakal ngerapnya lebih tebel karena gue pernah ngirim paket. Ini motor pernah lecet, jadi gue nggak mau keulang yang kedua kali. Jadi gue amanin pakai bubble wrap. Untungnya kemarin kita dapat ya Jan? Dapat. Kita dapat dan cukup sih buat ngepay kayak speedo, tanki, terus spakbor depan, mungkin shock sama knalpot. Jadi biar nggak rawan lecet karena motor itu ini mahal. Oh mahal, oh jelas ya. jelas mahal. Sombong amat. Jadi buat teman-teman yang mau pesan speedo juga di Go Stock ada. Jadi buat teman-teman yang mau nyari speedo kayak gini, bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah video. Simpel sih. Kita mau ngerjainnya kapan nih Jan? Kan. Bingung juga ini ngerapnya. Aduh. Matiin. Apa? Iya emang layar mati, tapi tetap record ya. Lu gimana sih videographer? Lupa. Oke, jadi enaknya mending lu yang ini deh Jan. Yang videoin, yang bungkus. Lu yang ini. Lu yang bungkus ya kan, gua yang mandorin. Gimana? Deal? Masih salah. Enggak deal aja lah. Deal lah. Enggak deal. Lah. Enggak deal. Yaudah ganti-gantian. Yaudah deal. Gua tanki terus sisanya. Anjim. Yaudah gantian deh yaudah. Yaudah. Gue bawa ini lak banget, ini motornya Shojan. Sengaja gue panasin biar agak-agak kusem. Jan. Gimana? Mana tahu. Udah yang penting rapat aja. Yang penting dibungkus ya. Yoi, jelas. Set. Gak usah main-main Jan, gue pukul nih. Enggak, itu terbawa suasana. Gue takut tuh jadi Superman. Bahaya, lu masih jomblo soalnya. Iya. Aduh, ini bekas jatuh kemarin nih. Aduh. Gara-gara lu, Cok, gara-gara lu. Kanan, gabruk. Wah. Itu gara-gara. Ay, lecet kenapa ini? Enggak tahu. Aduh. Gimana? Udah ada gambaran? Jadi ini buat teman-teman yang mau lihat Ojan kayak gimana wajahnya, ya ini Ojan preman dia.
sebenarnya dia Intel, cuman cuman dia nggak mau sombong. Intel ya. Intel. Ya rambutnya gondrong sih. Intel dalam rumah. Intelnya emak. Gondrong bukan kriminal. Ya jelas. Ini gimana sih, bingung loh gue. Sama lah, gue juga bingung. Udah masukin terus kita lakbanin. Yang penting dibungkus. Ya udah, yang penting rapi dah. Begini aja. Cukup, Mbak? Ya, jauh loh. Dilihatnya cukup. Jangan dilihat-lihat, pastiin cukup. Terus. Lakban. Jadi ini tugas ngejam, tanki. Jadi nanti giliran gue yang spakbor, terus kayak ban. Speedo. Ban anjim bang, nggak perlu cuk. Oh. Ya ngapain? Yaudah, masukin. Oke. Okay. Oke. Okay. Masuk sih, langsung potong. Bentar dulu. Bentingnya nggak tajam. Ya sendalah. Anjing, lu putus. Bisa-bisanya nyepul standar dong. Lu gak ada otak banget. Bisa-bisanya sandal. Gimana gak tahu. Oh, sandal kantor. Kantor cewek gue. Yaudah dah. Aduh. Udah ada aja sandal minjem dirusak. Ini sekarang lagi zaman-zamannya orang minjem terus dirusakin. Iya. Iya lagi musim. Lagi, emang lagi. Lagi musim. Ya. Lagi banyak lah yang begitu. Enggak sadar diri banget tuh, Cian, kampret. Enggak, itu salah standarnya. Salah standarnya, standar diem begitu di situ. Kenapa dia di situ? Ya gue mana tahu, Cian. Padahal kaki gue punya mata kaki. Mata kakinya enggak guna. Oh, ganti mata ikan. Udah jual aja, Cian. Lu lebih butuh duit kan? Buat modal. Udah. Jual copotan mata kaki. Cari nanti cari marketplace. Nah, agak bawah ya, ini kayaknya agak cukup oke deh. Tahu lah. Sisi agak kesini aja. Iya, ngelipet dong. Lah, ngelipet Jan. Anjing ngelipet, cok. Enggak, gak apa-apa. Gue tatakan doang. Terus ini, depan sini. Ntar dulu. Kita usal-usal. Usal-usal bahasa mana sih? Bahasa Jawa kan? Tahu lo. Harusnya sih lakbannya putih, jadi agak-agak ini. Nggak, biar kelihatan aja di lakban. Biar di lakban aja. Ini lakban ke depan aja kali, Cah. Gimana? Oke, okay guys. Kamera gue alihin. Jadi ke dia sekarang. Gue ngeliatin. Kenapa harus hitam? Biar sama. Biar nggak ditawar. Iya sih, bener. Pokoknya piro-piro kuno regone cocok cul. Untung dikit lepas. Iya, pokoknya. Ya untung buat beli nasi Padang dua bungkus juga lepas aja udah. Kita mah bukan bakulan, jadi untung dikit lepas. Ya, yang penting perut, yang penting terutama itu perut. Sisanya pikir carry. Channel lu gimana, Jan? Ngapa? Channel lu mau di siapa? Channel. Masak-masak. Iya. Ntar campuran. Atau masak-masak. Bisa masak-masak, bisa resep-resep kuliner. Jim. Resep ini kalau masak aja sih. Set Indomie mah gampang. Tuh apa itu? Sebenarnya yang dibungkus lu aturan. Jadi kita bungkus lampu, rawan soalnya. Rawan? Rawan penculikan? Rawan dua loh. Kayaknya nanti kita perlu pakai back sound nih. Back sound? Back sound atau background? Back sound. Ini gak ahli mau motong ya. Biasanya digigit, cuman belagu kalau gunting. Ini kan lagi influential. Oh iya.
bener gak sih ini? Gimana, Jan? Bangsit. Tenang, pokoknya di ini mobil di belakang kamera, tenang. Pokoknya ini balik layar, rahasia alam. Gak tau, ini loncat. Kalian sennya, Pak? Ya? Kalian sen? Sen nyusul. Sen masuk gak sih? Masuk. Orang bisa juga, kenapa di... Udah nanti ngebungkus. Suruh beli 5 meter anjing, bagi bandar. Ya kan sama ban. Biar kayak yang lagi musim ori-orian. Ori-orian. Dibungkus. Lagi, Pion, pion. Pion mah dilepas, cuy. Udah gak usah. Pakbur, anjir. Lu kameranya masuk gak tuh? Masuk apa? Ya, ntar lu kayak punyanya Amel, videonya Amel. Amel siapa, anjir? Di bawah. Gak kenal gue. Ada vlogger baru. Gue sebenarnya vlogger lama, cuman gak punya trik. Gak punya YouTube. Gak punya kamera. Iya, jadi gak. Cuma namanya doang. Iya, namanya doang vlogger. Moto goblok. Itu gak betul begitu atraksi tuh. Anjay. Karena udah lama di Banten jadi ya enggak ngapa-ngapain sebenarnya mah. Ngulih gua di sana aja. Gaya-gayaan pakai speedometer lo enggak guna. Ini gimana, Jan? Biar ban tetap bisa jalan, tetap bisa jalan kan ini. Bisa lah. Nang. Ntar review ban jalan belakangan aja. Ya udah. Nanti dulu dah. Ngadi-ngadi dah, mana jalan lakman itu? Ini kayaknya bakat DNA nih. Bakat kurir gue udah lama terpendam. Sebenarnya punya bakat, cuman kependam gak? Mendem, ya kelamaan kependemnya sih. Jadi enggak terlalu berbakat akhirnya. Gak muncul bakatnya gak? Apa pengen jadi motor vlogger, Jan? Enggak tahu. Lu iri sama gua apa gimana? Atau mau jadi pesaing? Saing lah, saing keras. Gila. Kita harus bersaing. Oke? Okay? Oh, jelas. Motor lu tolong lah, dibikin kenceng lah. Ya ntar pokoknya, ntar setelah nikah lu kaget. Ntar lu setelah nikah kan naik motor pelan, enggak kayak gua. Oh. Jadi nanti paling pelan, paling kenceng. Iya lah, harus. Begini ya begitu. Enggak tahu. Oke, kita spesial. Mau apa aja kita yang ngelakuin tuh spesial semua. Ini emosi apa lu? Kenapa lengket? Hampir emosi gua. Hampir. Nah gini, nempelin aja. Potong dulu lah, Mamang. Ya. Berjam-jam ini juga gak berfaedah. Mau bikin botak. Betul. Itu udah sejam dong. Apa? Udah sejam? Lu biarin aja. Hampir 2 jam. Bagus. Dunia, di dunia ikan kan? Mampus, kuota habis. Iya harus habis ini. Gak guna. Kita harus habiskan. Ini gitu. Gudik.
Oh ini ketemu. Kalem. Hah? Mungkin kalau kita nggak bikin video ter tukang kuota nggak bekerja. Tapi gue kasihan konter sih sebenarnya. Iya. Ini gue sering bikin video durasi panjang itu biar. Biar ada kerjaan ya, aja. Ya. Kuotanya paket kuotanya pada habis. Kasihan gitu kan. Kalau misal dia nggak kerja gitu. Buang dengan bijak gitu. Ya. Iya. Daripada kuotanya buat nonton TikTok hal tidak baik gitu. Contoh misal TikTok. TikTok. Ya, ya sedang merajalela dia sekarang. Lagi viral. Viral. Gua main TikTok aja. Enggak ngalih nonton. Gaya-gayaan main TikTok. Joget enggak bisa. Iya video kebut-kebutan lah. Itu harus diutamakan sih sebenarnya. Jamnya KW ya? Aku sih. Gak ada badaknya? Cuman gak ada badaknya kok aja. Ngapain Jer? Tahu, gue juga bingung mau ngapain. Tuh, tapan lagi anjir. Sen. Aku bayar mahal-mahal lu cuma buat itu doang, Jan. Ya videografer kan emang mahal beneran. Ya. Nasi padang. Mineral. Teko kita tiga yang minum. Nah, itu dia masalahnya di situ. Itu sering terjadi di negara berkembang. Tetaplah hidup. Nah itu moto hidup. Ini yang harus kita pegang. Itu moto hidup. Jelas. Kayaknya mantan konveksi bisa motong gitu. Itu mantan kain, tukang kain. Apa kayu? Tukang potong kain jen gue jen. Dulu. Kain kapan? Sisi. Jelas. Kain kapan warna apa? Warna pink kok. Gue pengen bikin mode baru. Janganlah biar... itu tidak dianjurkan. Emang warna pink apa emang? Nggak tahu. Masih lak bando ini. Kenapa ada pindah-pindah? Tahu lak buahnya nakal. Kenapa dibungkus? Gue pernah pecah nih belakang ini. Kenapa dipecahin? Tahu supir travelnya. Dulu gue ngirim Mio. Mana? Mio merah ke Purwokerto. Pecah gak? Nggak di bawah beruah apa anjir, cuma nyopot roda doang udah. Jauhan Purwokerto kan. Travel apa? Traveloka. Pesawat, ya gue juga naik pesawat. Orang nggak dari darat lah ngirim. Soalnya tuh, siapa tuh? Ngapain? Enggak nolpotnya enggak PK. Enggak PK enggak. Ini malah gena nih harus di. Itu emang enggak dilubangin ini, Jan. Jadi sama tukang catnya cuma. Ya, jadi ini harus dibungkus sebenarnya ini paling istimewa. Terjat. Ogah, Jan. Nih, nolpot. Kenapa tuh begini tuh? Berasa ngirim nalbot. Ya nggak bisa. Jangan ngadi-ngadi dah bang. Lanjut. Jangan ngadi-ngadi bang. Bahasa mana dia? Ya? Betawi ya? Iya. Kalau buatnya belikannya galak amat.
motor pak mulanya. Udah kelihatan. Sorry. Itu ngapain tuh? Cukup arah. Bisa jalan kan? Itu ngapain dulu di situ maksudnya? Udah sold off. Gas ini. Gimana? Tugasan gue aja. Lumayan. Kalau per 10 kira-kira 2 lah. Oke. Kenapa foto pakai motor atau apa nih? Enggak tahu. Enggak, duduk. Sulit. Oke, jadi motor udah kita pack. Jadi kita siap kirim ke Tegal. Semoga aman dan enggak ada kendala apapun. Oke. Sampai ketemu di Tegal ya. Dan buat teman-teman yang mau datang ke acara gua, pastiin motor sehat karena lintas pantura juga lumayan jahat. Gua mengundang teman-teman semua yang mau hadir ke pernikahan gua tanggal 24, 25, akad di tanggal 26. Kalau misal mau ketemu ngobrol masih ngobrol santai berarti di tanggal 24, 25. Oke. Okay? Bisa santai tanggal 12. Oh, iya. Udah lewat, Cok. Ya udahlah. Ya udah. Jadi ini adalah video gabut nggak jelas gue mau ujian karena nggak ada kegiatan gue lagi nganggur sama ujian, jadi gue bikin video yang unfaedah gimana gue cuma ngebungkus. Jadi selamat menghabiskan kuota kalian, tetap menyerah dan jangan semangat. Mantap. Kita close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.